Saya tinggal kemari, dia ada acara, saya nggak pakai helm. Kalau kena ada acara, saya memang suka sepeda. Supaya resmi. Jadi saya datang kemari. Tadi boys berapa kilometer? 19 kilo. Tapi itu sama saya biasa. Udah biasa. Karena saya pernah kekurangan nama pergi balik. Oh, belum pergi ya? Iya, pergi balik. Boleh bagi tips prop supaya sehat seperti prop di usia berusia. Mau bagi tips? Iya. Bisa, mau. Iya. Tapi catat ya, untuk tribun. Iya, tribun. Oke. Okay. Sebetulnya sehat itu ada rumusnya. Jarang, tapi tahu ya. 10G. Apa tuh prop? 10G ya. G pertama itu pasti itu gaya hidup. Gaya hidup. Lifestyle kata orang Padang. Oke, abang. Pastilah lifestyle-nya kalau sehat, turunannya pasti sehat. Tidak narkoba, tidak merokok. Tidak narkoba. Dugem. Dugem boleh sekali-sekali, tapi kalau biasa kan. Jadi pastilah itu bisa dipahami ya, bahwa lifestyle itu pasti akan mempengaruhi orang jadi siapa enggak. Masuk akal ya? Oma ya, dapat. G kedua itu adalah gizi berimbang. Udah banyak. Upin Ipin taruh ketiga. Oke. Jadi dulu Pak Ampas ya dia masih muda. Sekarang gizi berimbang itu ada lemak, ada protein, ada vitamin, ada air cukup. Oke. Ini tuntut supaya masyarakat semua tahu nih bahwa yang kedua itu adalah gizi berimbang. Bagaimanapun untuk sehat pasti ditunjang oleh gizi yang benar. Ya kan? Kalau mau tambah kan gizi yang benar itu tambah dari berhenti sebelum makan, makan sebelum kenyang. Berhenti makan sebelum kenyang. Sabar. Makan sebelum lapar. Ya. Ketiga, itu pasti gerak badan. Kan kalau makanannya bagus, makanannya cukup, gizi berimbang, ya harus gerak badan supaya badan itu diolah. Namanya olahraga kan. Yang keempat itu ada tiga unsur yang dikurangi. Garam. Sepantasnya baik. Tapi kalau berlebihan nanti menggunakan darah tinggi. Keempat, gula.